Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait foto pertama lubang hitam raksasa di pusat Bima Sakti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini agar mendapatkan video terupdate dan terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Di pusat galaksi Bima Sakti, terdapat objek lubang hitam supermasif atau raksasa. Kini, untuk pertama kalinya, ilmuwan berhasil mengabadikannya dalam bentuk gambar. Dikenal dengan nama Sagittarius A, lubang hitam ini ukurannya sangat besar, kira-kira setara dengan massa 4 juta kali lipat dibandingkan dengan matahari. Fotonya sendiri menampakkan lubang hitam yang sangat padat itu, sehingga cahaya pun tak bisa lolos. Kemudian, di sekelilingnya adalah materi super panas yang bercahaya. Foto ini disusun oleh tim astronom internasional di Center for Astrophysics, Harvard, dan Smithsonian. Dulu, tim ini pula yang mengabadikan foto lubang hitam untuk pertama kalinya pada sekitar 3 tahun yang lalu. Foto ini adalah bukti visual langsung pertama bahwa memang benar-benar ada lubang hitam raksasa di pusat galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 27.000 tahun cahaya dari Bumi. Penelitian lebih lanjut mengenai lubang hitam ini dapat membantu menyelidiki bagaimana Bima Sakti terbentuk. Dan untuk mengabadikannya, ilmuwan mengerahkan teleskop di berbagai belahan dunia dalam kolaborasi bernama Event Horizon Telescope. Teleskop itu bisa dikatakan bersatu padu untuk menangkap foto lubang hitam tersebut. Nah, begitulah penjelasan foto pertama lubang hitam raksasa di pusat Bima Sakti. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini agar mendapatkan berita terbaru dan terupdate terkait ilmu astronomi, astronomi, dan fenomena astronomi lainnya.